Halo, selamat malam Kakak Bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Waduh, hari ini lucu-lucu banget nih Kakak Bunda ya. Aku ditemani si kucing manis ini Kakak Bunda ya, di atas dia sedang lihat-lihat ke bawah ya. Oke, yang pertama Kakak Bunda, aku punya dari channel, wih keren banget, channel kulit pecah 1000 Kakak Bunda ya, modelnya bisa sling, bisa solder. Lalu yang kedua Kakak Bunda, aku punya dari si tas Aigner ya, kulitnya bagus banget, warna hijau Kakak Bunda ya, Aigner. Lalu yang ketiga, wih pencinta Balenciaga Kakak Bunda, yuk merapat nih, ada balen ya Kakak Bunda. Dan yang terakhir Kakak Bunda, aku punya dari si Tote LV Multicolor ya. Oke. Aku mulai spill dulu ya Kakak Bunda ya. Tolong Kakak Bunda diperhatikan untuk ukuran, karena untuk ukuran aku akan spill di awal ya. Oke, aku mulai dari si channel dulu ya. Untuk channel ini ukurannya dia panjangnya 25, panjang 25, dia punya tinggi di 17 ya. Panjang 25, dia punya tinggi di 17. Kita lihat dulu Kakak Bunda. Wih, di. Kulitnya kulit asli ya, kulit-kulit pecah 1000 Kakak Bunda ya. Looknya dia bisa disolder ya, modelnya solder seperti ini. Oke, okay. Atau misalnya Kakak Bunda mau lebih santai lagi ya, mau lebih santai dia bisa disling. Tinggal ditarik ya, perlahan aja Kakak Bunda, jangan ditarik kenceng takut putus ya. Pelan-pelan aja Kakak Bunda, lalu Kakak Bunda model sling seperti ini ya. Cakep ya Kakak Bunda ya. Tuh ya. Untuk tali dia rantai mix dengan kulit ya. Dan untuk bagian padnya Kakak Bunda, bagian atasnya itu dia kulit. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda pakai lama gitu ya, si tasnya nggak sakit di pundaknya ya Kakak Bunda ya. Looknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, okay. Oke, okay, aku lanjut untuk spill dia punya bahan ya Kakak Bunda ya. Oke, okay, untuk looknya bagian depan dia seperti ini. Jadi modelnya model kotak ya, kotak seperti ini Kakak Bunda ya. Terus untuk bagian kulit, dia kulit-kulitannya pecah 1000. Kakak Bunda bisa perhatikan ya, untuk kulit-kulitannya dia ada serat-seratnya. Saking banyak seratnya itu namanya jadinya kulit pecah 1000 Kakak Bunda ya, seperti itu ya. Untuk bahan sudah pasti dia full kulit asli ya. Lalu yang kedua Kakak Bunda perhatikan, untuk logonya, untuk HW-nya itu dia bahan nya gold ya Kakak Bunda ya, di seperti ini warnanya, warna gold kuning Kakak Bunda, keren banget ya, gold hardware. Lalu Kakak Bunda perhatikan di bagian sudutnya dia sudah ada logo Chanel. Pemakaiannya pemakaian wajar aja, namanya second ya Kakak Bunda ya, pemakaian wajar. Jahitan-jahitan sudut persudutannya aman, fetternya aman ya. Bagian depan, bagian samping, lipatannya Kakak Bunda perhatikan, bagian belakangnya ya, bagian belakang garis-garisannya aman, jahitannya juga super rapi. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu kompartmen ya, satu kompartmen berkancing Kakak Bunda ya. Dan bagian dalamnya ini bahannya dia bahan suede, bahan suede Kakak Bunda, bahan bludru, berwarna hitam dan masih bersih ya. Lalu ini bagian sampingnya lagi ya, samping-sampingnya aman. Untuk bagian bawah Kakak Bunda perhatikan, masih bersih, masih aman, fetternya tidak ada yang kelupas, masih cakep ya. Oke, aku lanjut ke bagian talinya. Talinya dia mix rantai dengan kulit Kakak Bunda ya, seperti ini. Warnanya juga dia pemakaian Kakak Bunda, ada pemakaian tapi tidak penurunan warna banget ya Kakak Bunda. Terus untuk bagian atasnya dia ada padnya kulit ya Kakak Bunda ya. Terus kita lihat lagi di bagian atas Kakak Bunda ya, HW-HW-nya masih celing ya, seperti ini berwarna gold, oke. Bagian luar seperti itu, kita lanjut ke bagian dalam, tinggal diputer Kakak Bunda ya, otomatis dia akan terbuka seperti ini. Aku keluarkan dulu untuk isiannya Kakak Bunda. Oke, untuk bagian dalam dia seperti ini ya.
Kulit-kulitannya masih cakep banget, sudut persudutannya aman. Di sini sudah ada tag-nya Chanel Faris ya. Terus untuk bautnya dia sudah bentuk bunga, Kakak Bunda, HW-HW celing. Kita lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang ya. Lalu di sini ada 4 ruang lengkap dengan 1 ruang berzipper. Di bagian belakang juga dia lengkap dengan 1 ruang berzipper. Masih bersih. Kita cek untuk zipper bagian tengah ya. Zipper bagian tengah kita cek. Zippernya aman sentosa, Kakak Bunda. Bagian dalam bersih. Kita cek bagian dalam ya, lengkap dengan 1 ruang berzip juga kita cek. Oke, zipper aman juga ya. Zipper aman, di bagian dalamnya juga dia bersih, Kakak Bunda. Di sini sudah ada tek-tekannya ya. Tek-tekannya dia made in-nya Itali, Kakak Bunda ya. Chanel made in-nya made in Itali, lengkap dengan hologram seri 20 ya. Hologramnya seri 20 terpampang nyata di bagian dalam dan masih bersih, made in-nya made in Itali. Cakep banget, Kakak Bunda. Dipakai formal cantik, mau dipakai santai jalan juga keren banget ya, kece badai. Oke, siapa yang mau channel ini, kulit-kulit asli pecah 1000 made in Itali, lengkap dengan hologram seri 20, bagian dalam masih bersih, pemakaian wajar aja ya. Kalau ada yang mau Kakak Bunda gercep sekeren ini, aku kasih di 680 aja. 680 mewah banget channelnya ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut. Yang kedua, Kakak Bunda, aku di sini punya Aigner ya, Aigner Kakak Bunda. Untuk ukuran panjangnya 27 ya, panjang 27. Panjang 27, dia punya tinggi 25 cm. Wih, ini warnanya seperti warna-warna apa ya? Warna hijau botol ya. Atau hijau lumut lah Kakak Bunda ya. Seperti itulah pokoknya Kakak Bunda ya. Jadi warnanya warna-warna hijau, hijau gelap, hijau tua ya Kakak Bunda ya. Cakep banget Kakak Bunda, kulit-kulitannya masih bagus banget. Looknya bisa ditenteng seperti ini ya. Lalu atau misalnya Kakak Bunda mau disling juga dia cakep. Dia lengkap dengan tali panjang, bisa disling ya. Bisa di-adjust Kakak Bunda, tidak perlu khawatir ya Kakak Bunda. Untuk talinya dia bisa di-adjust. Looknya dia kotak seperti ini, tapi dia nggak yang kotak banget gitu ya Kakak Bunda ya. Jadi ada agak miring sedikit ya ke kiri dan ke kanannya. Lalu untuk bagian depannya dia sudah signature Aigner, Kakak Bunda bisa lihat ya, terpampang nyata logo-logo Aignernya ya di semua bagian kulitnya ya Kakak Bunda ya. Kulit-kulitannya bagus juga Kakak Bunda ya, masih aman banget. Di bagian tengah Kakak Bunda bisa perhatikan sudah ada tulisan embosan Aigner ya. Oke, langsung aku spill ya. Kulit semua sudah full, kulit asli, cakep banget Kakak Bunda tuh, gemoy ya. Jahitan-jahitannya super rapi, sudut persudutan veternya juga masih tergolong aman. HW-nya berwarna gold ya, pemakaian wajar aja Kakak Bunda seperti ini. Lalu ini ada aksennya seperti ini, jahitannya rapih ya, veter aman. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya. Bagian sampingnya dia seperti ini, jahitan semua sudah emboss, Kakak Bunda bisa lihat ya. Talinya bawaan karena warna HW-nya dia sama Kakak Bunda ya. Lalu ini untuk bagian belakang, bagian samping lagi ya. Lalu ini untuk bagian bawah, sudut persudutannya aman sentosa jaya Kakak Bunda ya. Veter juga dia masih aman, dia ada kakinya tapi bahannya kulit juga ya. Oke, kita lanjut untuk top handle-nya dia aman ya, pemakaiannya super wajar. Tali panjangnya bawaan karena warnanya sama ya Kakak Bunda, dan dia bisa di-adjust untuk panjang pendeknya ya. Wih, cakep banget. Kalau dipakai dia kurang lebih tadi seperti ini, warna hijau ya, hijau cakep Kakak Bunda ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan 2 zipper. Zippernya sudah A ya tulisannya Kakak Bunda ya. Sudah Aigner. Oke, zipper aman. Oke, zipper aman Kakak Bunda ya. Di bagian dalam dia berbahan suede ya. Bagian dalamnya dia bahannya suede. Di sini ada satu poket tanpa zipper. Di bagian belakang lengkap dengan satu ruangan berzipper. Kakak Bunda bisa perhatikan. Kita cek dia punya zipper. Ya, sebentar. Zippernya aman ya. Zipper aman, bagian dalamnya juga bersih. Bahan suede berwarna abu masih bersih sampai ke bagian dalam. Sudah ada tag-nya ya, plat kulitnya Aigner ya, sudah ada tag plat kulit Aigner, dan di sini sudah ada tag-nya Munich, Aigner Munich gitu Kakak Bunda ya. Di sini sudah ada tag-nya dan number serinya.
ya, seperti ini ya kakak bunda tuh ya, ada made in-nya di situ dan ada number serinya juga ya. Oke, siapa yang mau kakak bunda? Cakep banget eyeliner-nya tuh, ih warnanya juga mewah banget, warna-warna hijau, hijau lumut apa hijau botol gitu ya kakak bunda. Tali panjang masih bawaan, HW-HW semua masih tergolong sangat aman ya. Zipper semua sudah eyeliner, lengkap dengan tek-tekannya, number serinya di dalam ya kakak bunda ya, cakep ya. Kalau ada yang mau si eyeliner ini keren, aku kasih di harga 680 aja. 680 semewah ini, yuk kakak bunda gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, kakak bunda, sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, siapa dari kakak-kakak bunda-bunda yang belum order balsem nih untuk perawatan tas-tas kulitnya, boleh banget ya kakak bunda, kalau mau order langsung chat ke admin, harganya di Rp75.000. Kegunaannya apa aja bun? Bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri kakak bunda ya, jadi super worth it, harga Rp75.000 bisa awet sampai 5 bulan ya. Kalau kakak bunda ada yang mau langsung chat ke admin. Oke, aku lanjut lagi. Di sini aku punya Balenciaga. Kalau bunda ada Balenciaga ini HCT, warnanya warna baby pink ya, lucu banget. Untuk ukurannya dia panjangnya 37 ya. Panjang 37, dia punya tinggi 23 ya. Ya, 23 ya. 37 dikali 23 cm. Kakak bunda bisa lihat, bisa perhatikan, super mewah, super elegan. Wih, keren banget ya. Kalau dia kulitnya ini yang polos, tapi dia seperti ada bercak-bercaknya ya. Cara pakainya bisa di model shoulder ya. Kakak bunda mau shoulder juga cakep, atau misalnya kakak bunda mau di model sling seperti ini juga cakep ya. Dia lengkap dengan tali panjang, dan biasanya tali panjangnya itu memang padnya tebel ya, padnya yang lebar seperti ini kakak bunda ya. Jadi kalau dipakai dia seperti ini, manis banget. Warnanya juga warna baby pink ya, pink soft kakak bunda. Jadi kelihatannya gak terlalu gonjreng banget ya. Tuh, mewah loh kakak bunda ya. Oke, aku langsung spill untuk material dan semuanya ya. Bahannya sudah dipastikan full kulit asli, keren ya tuh. Kalau di cubit seperti ini kakak bunda ya, dia ngikut sama tangan kita. Terus untuk HW-nya dia besi bakar. Besi bakar itu kakak bunda dia lebih tahan lama, lebih awet, dan tidak gampang karatan atau korosi ya kakak bunda, seperti itu ya. Oke, kita lihat ya, stud-studnya dia masih lengkap ya, stud-stud masih lengkap. Di bagian tengah dia lengkap dengan satu rong berzip. Kita lihat zipernya masih gondrong ya kakak bunda, lihat ya, kulit-kulitnya masih gondrong. Zipernya aman ya, zipernya aman. Kita lihat bagian dalamnya itu kain ya, kain berwarna hitam. Ciri-ciri yang kalau Balenciaga apalagi yang vintage, yang dia sudah otentik kakak bunda, lihat dia punya bahan itu biasanya kain berwarna hitam, dan jahitannya pun dia berwarna hitam ya, seperti yang Balenciaga yang aku pegang ini ya. Oke, untuk top handle-nya juga dia masih tergolong aman. Warnanya cakep ya, seperti ada gradasi-gradasi seperti ini. Ini memang bawaannya dari sana ya kakak bunda ya. Oke, ini untuk bagian sampingnya. Bagian belakang, bagian samping aman kakak bunda. Fetter-fetter juga dia cakep ya kakak bunda, lihat sudut persudutannya aman, fetter-fetternya cakep ya. Oke, kita lihat dia punya top handle. Top handle-nya aman, kepangan-kepangannya terbuat dari kain ya, tapi masih aman, masih cakep ya. Lanjut untuk tali panjang. Tali panjang dia bawaan ya, memang dia seperti ini aja ukurannya kakak bunda, dan dia lihat cantelan-cantelannya cakep ya. Tuh masih aman, ada padnya di bagian atas. Oke, aku lanjut ya. Kita lanjut ke bagian dalam kakak bunda. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan double zip. Zipernya juga dia masih gondrong kakak bunda ya. Zipper dia masih gondrong. Kita lihat untuk zipernya. Bentar ya kakak bunda ya, dibantu dibuka dulu ya. Okay. Ya, bagian dalam dia seperti ini, aman ya kakak bunda, zipper aman. Kita lihat bagian dalam, seperti yang aku bilang tadi kakak bunda, kalau Balenciaga lihat bahan dalamnya itu dia pasti berbahan kain berwarna hitam seperti ini, dan dia tebel, masih bersih banget. Di sini lengkap dengan 1-2 poket kakak bunda, listnya sudah kulit. Kita lihat bagian dalam, dia lengkap dengan plat besi. Di sini Balenciaga number serinya lengkap kakak bunda ya, Balenciaga Paris number seri lengkap ya. Di sini sudah ada number juga.
Terus kita lihat dia punya zipper bagian dalam. Ya, zippernya aman dan wow, ini masih lengkap dengan cermin ya. Ada cerminnya kakak bunda ya, masih lengkap dengan cermin. Nanti kalau kakak bunda mau cari cerminnya, aku masukin di poket ke dalam ya kakak bunda ya tuh. Tapi nanti pasti dibubble sama admin supaya nggak pecah. Ya, cerminnya lengkap ya di dalam aku taruh ya kakak bunda. Ini sudah ciri otentik ya, kakak bunda sudah ciri otentik. Lihat, benangnya, jahitannya semua warna hitam ya. Lalu kakak bunda lihat bagian dalam juga dia masih bersih banget ya. Oke, kulitnya lihat dong, lembut banget ya, kulitnya lembut banget. Yuk, siapa yang mau kakak bunda tali panjangnya bawaan stut-stut bakar kakak bunda, kulitnya sudah full, kulit asli, lambskin kakak bunda ya. Terus untuk zipper-zipper masih aman, gondrong semua lengkap dengan plat besi ya, plat besi, cerminnya masih ada kakak bunda. Aku kasih the best price aja lah untuk Balenciaga semewah ini ya, keren ya. Kalau ada yang mau, aduh Balenciaga kakak bunda ya, aku kasih di 980 aja, 980 Balenciaga loh kakak bunda. Aduh, orang jual masih 2 jutaan, paling murah juga 1,8 ya. Aku kasih di bawah 1 juta aja, 980 ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut ya. Kakak bunda, aku punya dari si LV Total Multicolor ya. Untuk ukuran dia panjangnya 37 ya. Dia panjang 37, dia punya tinggi 25 ya. 37 dikali 25 cm ya. Oke. Okay. Ini juga keren kakak bunda ya. LV berwarna putih multicolor, kulit-kulitannya sudah mateng ya, kulit-kulit asli mateng kakak bunda. Dipakainya modelnya seperti ini, modelnya adalah model tote. Lagi-lagi kakak bunda, kalau model tote apalagi dia punya top handle-nya yang panjang, makanya namanya disebut tote kakak bunda ya. Biasanya dia tidak ada lagi yang namanya tali panjang ya, karena kan agak gimana gitu kakak bunda, kalau misalnya model tote terus kita bikin sling gitu kan. Nah, yang ini pun dia modelnya tidak bertali panjang karena nggak ada cantelannya juga kakak bunda ya. Tuh ya, jadi kalau dipakai dia kurang lebih looknya seperti ini ya. Oke, kakak bunda langsung aku spill ya. Kakak bunda perhatikan, aduh manisnya, full kulit, cakepnya, healthy monogram, multicolor, berwarna-warni. Kakak bunda mau pakai baju warna apa aja, tetap cantik kakak bunda, karena dasarnya putih dan gambar-gambar bunga-bunga LV-nya itu berwarna-warni ya. Oke, kakak bunda perhatikan kulit-kulit lis-lisannya, dia sudah matang ya, warna coklat dan dia kulit matang, merata kakak bunda ya. Terus kakak bunda perhatikan fetter-fetter, biasanya kalau LV itu lihat di bagian fetter, ini fetternya masih aman juga. Nah ini untuk bagian depan ya, semua masih aman, jahitannya berwarna kuning, cakep banget kakak bunda ya. Ini untuk bagian depan, lalu ini untuk bagian samping ya, sudut persudutannya aman. Oke, lalu ini untuk bagian belakang ya, bagian belakang HW-HW-nya dia sudah Louis Vuitton. Lalu ini bagian samping lagi, lipatan-lipatannya semuanya masih aman ya. Bagian stutnya semua sudah LV kakak bunda ya. Kita lihat untuk bagian depan. Bagian depan ini, ini hanya mainan aja ya, nggak ada poket di dalamnya, hanya mainan aja kakak bunda ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Oke, kita lihat top handle-nya lihat kulit mateng, jahitannya berwarna kuning, cakep banget ya. Bawah sudut-sudutnya masih aman. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Dia tidak berzipper ya kakak bunda sayang, tidak berzipper, tapi dia lengkap dengan cantelannya. Cantelannya dia sudah Louis Vuitton ya. Sebentar aku buka dulu. Oke, nah bagian dalam dia seperti ini kakak bunda, lihat masih bersih banget ya, masih bersih seperti ini kakak bunda. Wih, mewah ya kakak bunda ya. Untuk bagian dalam ini bahannya bahan suede ya, bahannya bahan suede, dan ini tebel punya kakak bunda ya, masih bersih sampai ke bagian dalam. Di sini ada satu poket ya, di sini ada satu poket kakak bunda ya, tuh ada satu poket. Terus di sini dia lengkap dengan number seri. Sebentar, sebelum aku ke number seri, aku ke sini dulu ya. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton ya, kakak bunda ya, Louis Vuitton. Terus di bagian belakang lengkap dengan satu romber zip. Zippernya juga dia sudah Louis Vuitton ya. Kita cek dia punya zipper. Zipper aman ya, zipper aman kakak bunda. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France, dan dia jahitannya kuning do miring-miring kakak bunda ya.
Okay, bagian dalam bersih. Ya, bagian dalam bersih. Okay. Lalu tadi lengkap dengan nomor seri. Yang ini serinya IU ya, IU 0058 Kakak Bunda ya, coba. Coba kita lihat. Bentar ya, Kakak Bunda ya. Dia Google check ya Kakak Bunda ya. Oke. Okay. Kalau ada yang mau Kakak Bunda ya, ini bagus, ini vintage. Menurut aku ini vintage, ini cakep, kulit-kulitannya semua matang, lengkap dengan number serinya Kakak Bunda ya. Di sini sudah ada tag juga Louis Vuitton Paris, made in France ya. Louis Vuitton Paris, terus abis itu dalamnya Kakak Bunda bisa lihat bahannya bahan suede tebel ya. Jarang ada Kakak Bunda. Kalau ditanya nih kulit asli karena matang ya Kakak Bunda warnanya tuh. Ya, matang. Biasanya kan ada yang serap air dan segala macam gitu Kakak Bunda ya. Terus di sininya juga dia stud-studnya sudah Louis Vuittonnya bagus ya. Lengkap number seri, made in France, enggak ada masalah hidup. Terus biasanya kalau LV multicolor itu Kakak Bunda dia suka luntur. Nah, kalau yang ini enggak luntur, enggak ada lunturan-lunturannya. Ya, ini masih bagus banget beneran. Ya, oh ini kancingannya kita lihat dulu. Bentar ya. Oh, ini kancingannya bisa nanti dibukain deh. Louis Vuitton juga ya, kancingannya dia Louis Vuitton. Nah, kancingannya juga Louis Vuitton ya. Oke, kalau ada yang mau Kakak Bunda, ini sudah ciri otentik juga, lengkap dengan number seri, made in France Kakak Bunda ya, cakep, belum ada minusnya, tinggal pakai kulit matang lagi ya. Kalau ada yang mau aku kasih di harga multicolor ya, 1,1 aja lah multicolor. Aduh, secakep ini Kakak Bunda, nggak ada minus, tinggal pakai 1,1 ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke. Kakak Bunda, sebelum aku akhiri ya, jangan lupa untuk di order balsamnya dong ya. Balsamnya untuk perawatan tas-tas kulitnya, bisa untuk bersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau Kakak Bunda ada yang mau, boleh banget sekalian belanja tasnya, langsung borong juga balsamnya Kakak Bunda ya. Oke, harga Rp75.000 bisa awet 3, 4, atau bahkan 5 bulan ya Kakak Bunda. Dan ini kalau disimpan di suhu ruangan aja, nggak perlu di dalam kulkas. Tapi kalau bisa jangan terlalu kena panas juga, takutnya meleleh karena bentuknya balsam ya Kakak Bunda ya. Oke, terima kasih banyak ya Kakak Bunda yang selalu stay nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tas-tasnya, yang mau balsamnya, boleh banget gercep aja langsung chat ke admin ya. Terima kasih semuanya, selamat malam, dadah.